yang tidak beribu, dia panggil. Daripada tulai rusuk hak adil ni, maka disiup, maka jadilah seorang perempuan. Sebab tu orang lelaki dengan perempuan ni dia becek tak leh. Sebab lelaki berhajat kepada perempuan, perempuan sangat-sangat berhajat kepada lelaki. Sebab orang perempuan mari daripada orang lelaki, jenis tular belaka, cuma jantina pet yang tak sama. Inilah Allah Ta'ala firman bahawa ia menciptakan kamu dari tanah setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu. Lama gemage ada, krong ada yang dibuat daripada tanah sana, sehingga syaitan pada waktu tu sebelum daripada dia diraka kepada Allah, Allah Ta'ala izin kepada dia. Ya kita tengok dalam tubuh ada siapa malah ya kita tengok. Apa nama lah tanuh ni? Tuhan awak apa nama? Padahal Tuhan royak siap dah kepada Adam, royak siap dah kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Ketika Allah firman kepada malaikat semua, royak katanya aku akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Tuhan royak siap-siap lalu dah. Bukan di dalam syurga, fil ard Tuhan royak. Aku akan jadikan khalifah, iaitunya pengganti pemerintah di atas muka bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Ayat 20 sampai 22 surah Ar-Rum. Seguguh ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ni hubungi dengan kekuasaannya. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, yang buat tu buat ni banyak perkara, sehingga bila kita perhati ayat 20 sampai 25 ni ayat yang Allah Taala mula dengan wa min ayati. Ayat sebelum pada tu Allah Taala firman hubungnya dengan dialah yang retoh langit dan bumi semua tiap-tiap perkara, dan dialah maha suci. Waktu manusia duk puji pagi dan petang, dan dialah mengeluarkan daripada yang hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup. Maka Allah firman di sini iaitu hubungnya dengan kebesaran kekuasaan dia yang dia mencipta. Ayat yang ke-20, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya iaitu menghidupkan kamu semula, bahawa ia menciptakan kamu dari tanah. Ni nak jadi yakin katanya Allah boleh menghidupkan manusia yang mati dah hidup semula. Sebab apa tu? Yon adid, iaitunya dia menjadikan kamu daripada tanah yang tidak bernyawa. Lepas tu dia bubuh roh. Bubuh roh di dalam Adam alaihi salam sore tu, maka roh itulah yang hidup sampai ke hari kiamat. Allah Taala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam.
yang tidak berbapa, itu apa ni, yang tidak beribu dia panggil. Daripada tulai rusuk hak ada ni, maka disiup, maka jadilah seorang perempuan. Sebab tu orang lelaki dengan perempuan ni dia becek tak leh. Sebab lelaki berhajat kepada perempuan, perempuan sangat-sangat berhajat kepada lelaki. Sebab orang perempuan mari daripada orang lelaki, jenis tular belaka, cuma jentina pet yang tak sama. Inilah Allah Ta'ala firman bahawa ia menciptakan kamu dari tanah setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu. Lamu gemage ada, krong ada yang dibuat daripada tanah sana, sehingga syaitan pada waktu tu sebelum daripada dia diraka kepada Allah, Allah Ta'ala izin kepada dia, dia pergi tengok dalam tubuh ada. Siap malam dia pergi tengok, eh apa nama lah tanuh ni, Tuhan awak apa nama, padahal Tuhan rayak siap dah kepada Adam, rayak siap dah kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah, ketika Allah firman kepada malaikat semua, rayak katanya aku akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Tuhan rayak cirak-cirak lalu dah bukan di dalam syurga, fil ard, Tuhan rayak aku akan jadikan khalifah, iaitunya pengganti pemerintah di atas muka bumi. Malaikat tahu belaka dah. Syaitan pun dia gambar siap-siap dah. Katanya hak Allah Ta'ala firman kepada malaikat, boleh jadi hak ni dah kali. Dia duduk tengok tubuh hadir daripada kepala sampai kaki, hari-hari, tapi tak ada, tak ada nyawa, tak ada roh. Itulah kita semua biasa duk ngaji, biasa duk dengar belaka, katanya apabila siapa masa dan ketika dia, maka Allah Ta'ala rayak di dalam beberapa ayat, fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, maka aku tiupkan masuk di dalam tubuh Adam saat ini, iaitunya daripada ruh aku. Ruh di sini artinya Allah Ta'ala sedia buat khuh ruh ni masuk ke dalam tubuh Adam. Maka bangunlah, bangunlah dia. Itulah Allah Ta'ala perintah supaya semua malaikat sujud kepada Adam, yang Allah beri kemuliaan, kelebihan Adam ni lebih daripada malaikat dalam beberapa hal. Alhamdulillah. Itulah Allah Ta'ala rakyat katanya, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka. Siapa ada pimpinan Ar-Rahman, tolong betul situ tu. Di muka 871 ayat yang ke-20, dia tulis di dalam pimpinan Ar-Rahman, bertebaran di buka bumi. Dia tulis salah situ, di muka arti. Nah, hak betulnya di muka bumi. Maknanya Allah Ta'ala rakyat, selepas daripada Adam Tuhan buat dengan secara rekah ayat ni, kamu diletakkan di atas muka bumi ni bertebaran banyak, kacat-kacat duduk negeri tu, negeri ni, negeri tu, negeri ni, sampai ke hari kiamat. Itulah hasil daripada satu ayat yang Allah Ta'ala royak ni, boleh gunanya sampai hari kiamat, daripada kejadian Adam alaihi salam sampai ke manusia hak terakhir sekali. Ada satu hadis yang ada di dalam Musnad Imam Al Musnad Imam Ahmad dari Abi Musa Al Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadhaha min jami'il ardi. Allah tak, sesungguhnya Allah Taala ciptakan Adam daripada stoko tanah, daripada semua tanah. Sebahagian hadis royak katanya daripada 7 jenis tanah. Sebab tu manusia ni dia tak tubik daripada 7 jenis kulit. Ada hitam, ada putih, ada kelabu, ada merah, ada kuning, ada belaka. 7 jenis kulit manusia ni tak tubik daripada tu. Itulah. Faja'a banu Adam 'ala qadril ard. Maka anak-anak Adam pun mari mengikut koda tanuh. Tanuh sehingga pobek mana, maka lagu itulah manusia. Ja'a minhumul abyad
wal ahmar wal aswad wa baina dhalik. Ada sebahagian manusia tu putih, merah, hitam, dan di antara putih, hitam, merah tadi ada kelabu, ada gotu, ada gani dan sebagainya. Wal khabith wat tayyib was sahl wal hazn wa baina dhalik. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mudah, ada payah, ada duka cita, ada gotu, ada gani, ada belaka. Tabiat manusia ni Allah Taala raya dalam Quran dan Nabi raya di dalam hadis. Lagu itulah. Nak tubik daripada tamacat yang Allah Taala buat. Tak leh. Itu tamacat sungguh tu. Bukan tuk sing tuk yang ke khun eng tam tamacat, bukan. Tapi Allah Taala buat pe fitratullah. Itu hal yang katanya di dalam Quran, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah buat pensai manusia tu, pensai tubek tu. Manusia ni ada, ada suka, ada duka. Ada berbagai-bagai sifat. Itulah tabiat manusia semula jadi. Yang Allah Ta'ala buat, maka boleh kita mikir katanya, oh itulah kejadian kita yang asalnya Allah buat. Mari pula ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-21. Wa min ayatihi pula. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki. Ha, ni. Sebab tu dalam Quran ni, Tuhan totok kecek lelaki banyak. Sebab orang lelaki ni dia kerong orang perempuan. Allah kaya. Ingat molek, hei orang lelaki, Tuhan wak kepada kamu, apa tu? Isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Bermula daripada Adel. Adel dia duduk sore di dalam syurga dah. Puah duduk. Tak tahu nak kecek dengan siapa. Itulah di dalam sejarah kisah Quran dia panggil. Kitab-kitab hubungi dengan kisah Quran ni, Adam minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, mintalah mung buat sejenis manusia yang serupa dengan aku juga, yang aku boleh kecek, boleh rindu, boleh cinta kepada dia. Itulah satu ketika Adam dia tidur di dalam syurga, malaikat mari cabut tulang rusuk sebelah lek atas ni, bukan sebelah lek bawah dak. Ramai orang duk royak katanya tulang rusuk sebelah lek bawah dak. Tulang rusuk sebelah lek atas. Malaikat mari cabut siuk. Puh. Maka jadilah seorang perempuan. Apabila Adam dia bangun pak, dia tengok, wei, orang tino duduk di tepi dia. Yang dia tengok pak tu dia cinta selalu dah. Lepas tu ambil tulang sat ni, letak semula, bukan cabut, ambil tauk dak. Tulang orang jatuh, tulang orang tino ni semua supa belaka daripada atas ke bawah. Cuma Nabi raya katanya minadhila'il a'waj. Tuhan buat orang tino ni daripada tulang rusuk yang belok. Sebab itulah orang lelaki ni apabila dia kerong orang tino ataupun dia retoh. Retoh di sini artinya dia kuat kumdule dalam rumah tangga dia. Dia kena nasihat, kena royak, kena bentuk, kena ajar isteri dia. Nah, ni bukan Nabi dutuk orang tino dah, tapi Nabi royak katanya dengan sebab orang perempuan itu dijadikan daripada tulai rusuk yang belok. Kalau lah mung cepat doh nak betul, maka tulai tu patah. Kalau dia mulok lagu tu duk ploy lah leh, maka tabiat orang tino kadang-kadang belok dia tu adalah seperti tulai tu lah. Maka mung usaha jadi pauk sikit-sikit-sikit. Siapakah betul? Siapakah betul arti di sini? Kena nasihat, kena tunjuk ajar, kena royak. Walaupun dia orang ngaji, orang tidur sekalipun, tok lelaki kena duk royak lagi. Akal fikirnya tu hewi tak sama di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Hak ni orang perempuan kena yamrap. Katanya, walaupun dia cerdik ngaji, habis peringat 7 ping sekalipun, tapi dengan tok lelaki dia, dia kena taat. Dia kena patuh. Ini bagi orang-orang perempuan. Sebab tu Nabi raya di dalam hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku ni boleh, apa ni? Kalaulah aku boleh suruh orang sujud kepada orang,
Boleh suruh seseorang sujud kepada seseorang, nescaya aku nak suruh isteri sujud kepada suami. Bukan sami penyai, bukan. Tapi nak ayat di dalam hadis ni katanya isteri kena patuh kepada tok laki. Tok laki berjuruhlah. Tok laki baik. Tok laki yang taat kepada Allah, maka isteri kena taat dan kena patuh kepada tok laki. Skoda apa ni dia panggil, ha urusan yang boleh patuh. Tapi hak tak boleh patuh ada juga. Banyak isteri-isteri duk mengadu ha, rakyat katanya dia tak sepatut taat kepada tok laki yang pasal guna nafsu, kasar, paksa, apa tu, guna kezalime di dalam rumah tangga. Banyak kes ni kalau dia kita ambil wak kecek, banyak di dalam sangkum kita. Sama ada orang ngaji dah, kadang-kadang dah orang duk mengajar orang. Orang duk mengajar orang pek 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 pek, tapi dengan bining dia, masya Allah, supang rima, supang singung, nyebakan gotu goni gotu gani, ni tak kecik hanok lagi ni, ha bining baru. Sebab tu Allah Ta'ala capok di dalam hati orang lelaki dengan sebab apa, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Dan banyaknya lelaki yang menjadi pemimpin luar rumah tangga dia, tamneng tu tamneng, utama sekali dengan isteri dia. Allah Ta'ala capokkan ke apa? Mawaddatan warahmah. Masya Allah. Nak, supaya kamu bersenang hati. Itu dia panggil mawaddah. Nak, sehingga setengah-setengah orang tak nama anak dia mawaddah. Ha, tu. Seni hati. Masya Allah. Dan hidup mesra dengan dia. Tujuan Allah Ta'ala buat lelaki perempuan itu suruh hidup lagu ni ni. Bukan suruh hidup papa, gocoh, maki, sepak. Bukan. Suruh mesra. Lepas kita hidup dengan dia, kita kena niat katanya nak hidup dunia sampai ke akhirat, sampai dalam syurga. Kecuali, ha tengok, kecuali. Nampak tak boleh duduk eh. Demo akun ni kita akun semilai. Gambar sendiri tu dah. Tak berlagu akun dia panggil. Bini perangai lagu ni. Tok laki perangai lagu ni. Tak boleh masuk sokmo. Tekoh mula-mula yang menikah. Nampak baik. Mani. Tapi bawa lepas pada tu. Baloh hari-hari. Sengah-sengah orang kelola katanya ustaz. Nampak baloh hari-hari. Anak dua belah dah. Baloh sokmo. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Baloh. Boleh anak. Baloh. Bocih. Perut. Alhamdulillah, hak taksirnya baloh membawa kepada cerai. Tu pun Nabi ada royak lagi, abghadul halali ila Allahi at-talaq. Atau kama qal. Nabi royak katanya, semurka-murka, semarah-marah benda halal di sisi Allah, iaitunya cerai. Sebab tu termasuk di dalam bid'ah lah. Masuk dalam bid'ah. Az-zawaj biniyati talak. Ulama ada tulis satu kitab, nikah niat nak cerai. Ha ni tulis ni, orang lelaki bila niat nak cerai dengan bini dia, tangtai rempun dia nikah lagi. Aku nak duduk start ya dengan bini aku ni. Lepas dah tu aku nak cerai, aku nak becek dengan dia, nikah ambil hati gitu ya. Ha ni tak boleh. Sebab tu dia, kita nak nikah, kita kena jadi neune, kita nok ke dia, dia pun nok ke kita. Sebab tu dia tak jadi menikah kalau sekiranya paksa. Dia duk paksa bangkap nak jadi duduk dua orang ni. Kita tengok dia, oh tak sih. Dia tengok kita, tak lawe weh. Muka sepengah berai. Misal tu. Nah, dia tak sih duduk. Tapi orang dan nikah, dia tengok pergi mari, dia kena. Oh, kita nak duduk dengan demo weh. Demo nak duduk dengan kita. Alhamdulillah. Sebab tu, dunia sampai ke akhirat. Allah Ta'ala capok di dalam hati perasaan lelaki dan perempuan. Terutamanya, orang lelaki. Berasa seni hati dan mesra dengan dia. Sebab tu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia rakyat katanya, mung duduk
dengan isteri ni we jadi serupa dengan budak. We serupa dengan budak. Budak lagu mana dia suka main, bukan? Suka main, suka dalam rumah tangga. Sebab tu kita masuk dalam rumah tangga dengan isteri kita ni kena we jadi romantik. We jadi romantik. We suka hati. Nak, walaupun umur 70 dah kena dakak-dakak lagi, kena senyum-senyum lagi. Barulah makwa dia hadap rumah rasa Allah, makwa dia yam. Panah ambil hati. Bukan orang muda saja dak romantik. Nah, tapi walaupun umur banyak sekali pun wujud dah dalam rumah tangga kita ni, alhamdulillah suka hati dan tambah lagi perasaan supaya dengan kita duduk di dalam bulan madu dia panggil. Duduk dalam honeymoon sama. Alhamdulillah, tapi nak honeymoon lagu mana umur 70 dah. Nah, gitulah. Lebih kurang masa habis dah untuk pagi hari ini, dan insyaAllah kita sambung semula ayat-ayat wa min ayatihi yang Allah Ta'ala firman di dalam surah ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.